situasi yang berakhir-akhir misal teroristik. Memang Bang Mater bilang bahwa kegiatan forum ini sebenarnya kami inisiasi untuk menjadi wadah atau tempat berkomunikasi antara pendidikan pesantren dan perguruan tinggi. Di samping itu juga sekaligus dari untuk menjembatani pemerintah dengan masyarakat. Yeah. Kurikulum itu nanti bahannya dari para akademisi termasuk TNI dan Polri. Dan itu nanti akan kita coba semacam fakta integritas antara pesantren dan perguruan tinggi untuk bisa mengaplikasikan kurikulum itu. Mulai dari pemahaman tentang keagamaan sampai bela negara. Soalnya itu Pak ya, kalau bisa kita jalankan, saya malah mau adem untuk sekolah umum. Tanggal 5 itu kan kita uji coba pendidikan. Kan anget nih. Anget situasi kemarin, anget yang bara. Di bawah gak kelihatan, di bawah karpet gak kelihatan. Ini kan, kemarin di Makassar kan guru. Saya tuh deg-degannya di sini. Kenapa kemudian saya ingin narik ke kalau perlu nanti kita ngatur sama Menteri Agama, kita review pendidikan keagamaan ini gitu. Dan kalau enggak, saya mau usul uji coba sih ke Jawa Tengah, saya ambil. Saya siap, nanti kita rumuskan ya. Jadi kita agak enggak apa-apa nanti di jalan ini jadi dulu, kita coba dan kembali silaturahmi. Tapi dimasukkan dalam sistem. Soalnya ini kan biar sistem nih. Sekalian ini cikal bakalnya bagus, nanti ada tim rapat khusus, kan banyak pakar, gitu. Dimas kan buahnya, jago-jago metodologi mengajar tentang kurikulum, loh. Nah, review, Pak. Lalu untuk laporan bahwa untuk tingkat SMA sudah disiapkan untuk guru. Sudah siap. Termasuk organisasi intrasekolahnya yang ada di sana sudah kita siapkan. Sekolah Sinar Jawa Tengah nganggu ini. Siap. Itu dicukup yang lain. Karena masjid-masjid di sekolah juga sama, saya tanya. Ini sopo, takdiri sopo, sekolah Jogo. Nah, sekolah Jogo pintu masuknya baru-baru. Sebenarnya saya tidak mau biar enggak gitu. Ini naik bis ngajar kayak ketidakbenaran. Terus kemudian ya, moderat, fisikal, bakal ya. Iya, merah. Oh, besok umpama tata muka sudah mulai efektif. Mungkin pembentukan karakter pertamanya, karakter saya masuk ya. Kan bisa dikemas dengan apa ya, banyak cara kekinian menjelaskan dengan itu masing-masing gitu kan. Itu bisa masuk. Nah, kalau ada yang muda, jadi mereka bisa pakai diksinya kata-kata sekarang. Model Pusmeta itu lah pakai diksinya mungkin diksinya sekarang gitu. Jadi memang untuk saat ini ya, kita memang perlu sistem ya. Harus ada sistem yang bagus lah di masing-masing sekolah untuk membatasi masuknya pengaruh-pengaruh politik yang sangat menyesatkan. Di kiri bulan ini, generasi yang akan datang kita bekali keterampilan, ilmu, pengetahuan yang baik sehingga nanti kebutuhan kehidupan itu akan mandiri. Sementara kita bekali juga agama dan pemahaman yang benar mengarah kepada akhlak. Bagi generasi yang akan datang, dunia ini berpinter, tapi sayang.